Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal khusranu lil asin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, untuk mengawali perjumpaan kita, mari kita mulai dengan bersyukur karena Allah menyukai orang-orang yang pandai bersyukur. Atas kenikmatan dan rahmat Allah, mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita yakini mempunyai syafaatul uzma dan kita rindukan ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk bersilaturahim kepada saudara-saudaraku dengan harapan mendapatkan hikmah dari amal silaturahim tersebut. Adapun kami datang atas empati kami untuk memberikan sesuatu yang berjudul Anda harus tahu 7 faktor penyebab doa tidak terkabul. Sementara Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku pasti dikabulkan. Ternyata terkabulnya doa itu yang disampaikan oleh Allah itu ada sebab musababnya. Jadi doa terkabul atau tidak terkabul itu ternyata ada sebab musababnya. Nah, ini ada satu kisah. Ada seorang mengadu kepada ahli hikmah. Dia berkata, kenapa doa kami tidak dikabulkan? Padahal Allah berfirman, berdoalah kepadaku, pasti dikabulkan. Kemudian jawab ahli hikmah, ada 7 faktor penghambatnya yang selama ini kau melakukannya. Apa itu kira-kira? Jamaah Al-Fatih harus tahu kalau ingin tidak terjadi seperti ini. Yang pertama, yang menghambat doa kita dikabulkan itu, yang pertama, perbuatan yang mengundang amarah Allah dan tidak segera bertaubat atau menyesalinya. Jelas ya, yang pertama, itu ada orang yang selalu berdoa tidak terkabul karena ini melakukan ini, perbuatan ini. Kalau ingin ya, itu harus dihindari. Terus yang kedua, pernyataan palsu. Nah, ini sering terjadi dan kadang-kadang tidak disadari ini. Pernyataan palsu, pernyataan yang tidak benar, alias dusta. Ya. Orang yang terbiasa melakukan dusta, meskipun berdusta, mereka tidak merasa berdusta karena sudah terbiasa. Maka ini kalau saudara-saudaraku ingin berdoa dan terkabul ya harus dihindari yang kedua ini. Ya. Kemudian pernyataan palsu yang bagaimana? Yaitu mengatakan kami hamba Allah. Dia mengaku sebagai hamba Allah. Abdullah, tetapi tidak seperti buruh yang taat kepada majikannya. Allah memerintahkan sholat, enggak sholat. Allah memerintahkan puasa, enggak puasa. Padahal kalau seorang buruh dengan majikannya itu patuh sekali. Sementara di sini
dengan yang maha maha majikan Allah itu malah tidak patuh, terhambat doanya. Kemudian yang ketiga, tidak melaksanakan Al-Quran sekalipun membacanya, melaksanakan perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran sekalipun membacanya, tetapi acuh terhadap perintah atau larangan yang dikandungnya. Nah ini bahaya ini. Sudah membaca Al-Quran tapi tidak melaksanakan, ya, tidak dikabulkan doanya. Ya. Padahal Al-Quran itu intinya adalah itu perintah dan larangan Allah. Itu. Kemudian yang keempat, yang menghambat tidak terkabulnya doa. Ini faktor yang keempat adalah mengingkari pengakuan sebagai umat Muhammad. Tidak mengaku sebagai umat Muhammad karena sunnatur Rasulullah ditinggalkan begitu saja, sehingga tetap makan melanggar barang haram. Nah, ini juga dihindari, ya. Barang haram ini salah satu riwayat mengatakan satu suapan itu ketika makan barang haram, maka doa orang yang makan barang haram itu selama 40 hari doanya tidak akan dikabulkan. Celaka sekali itu. Padahal ada ini yang sering udah berdoa kok enggak terkabul. Nah, ini harus koreksi diri, ya. Kemudian faktor yang ketujuh yang menghambat itu, mengerti bahwa dunia tiada harganya di sisi Allah. Dunia ini bagi Allah tidak ada apa-apanya, tidak ada harganya. Walaupun sebanyak sayap nyamuk, banyak sekali, Allah itu bagi dunia tidak berharga di sisi Allah. Kemudian tetapi karenanya perasaanmu menjadi tentram. Karenanya apa? Karena dunia itu ada orang, nah, sudah cukup hartanya, sudah cukup kekayaannya, sudah tenang, sudah cukup perhiasannya, kendaraannya, tenang. Nah, tenang di sini, tenang yang tidak disukai oleh Allah, karena ketenangannya bukan karena Allah, tapi ketenangannya karena dunia tadi. Maka kalau kita punya apa-apa, ya, yang dalam hati kita katakan itu adalah milik Allah. Ya, milik Allah, bukan milik kita. Sehingga kita tenang, tapi semuanya kembalikan kepada Allah. Kemudian, faktor penyebab yang ketujuh, yang keenam, kalau mengerti bahwa dunia fana atau rusak, tetapi kau berbuat seakan-akan kekal baginya. Ya, ada tuh orang yang mencari masalah dunia, seolah-olah dunia itu akan selamanya kita hidup di dunia. Padahal hidup aja terbatas dan dunia juga fana atau rusak nanti itu. Nah, menganggap bahwa ini wah selama-lamanya. Kemudian faktor yang ketujuh yaitu mengerti akhirat lebih utama daripada dunia. Sudah tahu. Mengerti kalau akhirat itu lebih utama daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu. Tetapi tidak beramal demi akhirat. Tidak beramal demi akhirat dengan sepenuh hati, hanya setengah-setengah. Bahkan berlaku sebaliknya. Nah, itulah 7 faktor penyebab doa kita tidak terkabul, diantaranya seperti itu. Maka saudara-saudaraku, perhatikan ini agar doa-doa kalian segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, berguna bagi kita, dan doa kita terkabul untuk kebutuhan dunia dan akhirat. Ya, mudah-mudahan bisa diamalkan dan
menjadi ilmu yang barokah dari kami. Kalau ada kesalahan, pasti dari kami. Tapi kalau ada benarnya, semata-mata semuanya datang dari Allah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.